Sampai sore begini baru pulang kok, Kang. Memangnya keraton itu dekat? Mari. Untung kita tidak pulang tengah malam. Saya kira apa? Ternyata soal bendungan. Bendungan? Bendungan persawahan di desa kita. Menurut Gusti Senopati, apabila cara penataannya disempurnakan, akan meningkatkan hasil daripada persawahan kita. Oh, itu toh. Sampai semalaman gak bisa tidur. Gak taunya cuma soal bendungan. Aku juga begitu. Semalaman tidak bisa tidur. Minum, Pak? Ya, ya. 3 hari lagi, Gusti Senopati akan datang ke desa kita untuk meneliti bendungan itu. Wah, kalau begitu, kita harus menyiapkan masakan yang istimewa. Kenapa kakek membuat rumah di sini? Di sini kan sepi, kek. Yang membuat rumah ini bukan kakek. Siapa? Pangeran dari Madangkara. Ya, pangeran itu senang pada kesenian. Kegemarannya membuat patung, senang menyendiri. Maka ia membuat pesanggrahan di sini.
Kalau begitu, ini bukan rumah kakek. Bukan. Kakek pembohong. Katanya rumah kakek. Ternyata rumah orang lain. Rumah ini rumah kakek, tapi bukan punya kakek. Kakek hanya pelayan. Pelayan? Ya, setelah pangeran itu meninggal, rumah ini kosong. Tinggal kakek sendirian sampai sekarang. Ini rumah kita. Ayo, kita pulang. Kakek melihatnya. Waktu kita mancing di danau. Apa kabar, Astagina? Kau mau lari kemana lagi, bandol keparat? Aku tidak pernah lari. Jalan biasa saja. Ya, sesekali meloncat. Menjebah! Peh! Hari ini kau harus mati, Astagina. Kakek, kok banyak musuh sih? Kemarin didatangi musuh. Sekarang dicegat. Hanya dua orang saja kau bilang banyak. Punya musuh satu orang itu banyak sekali, kek. Siapa yang berkata begitu? Ayah. Aku tidak punya musuh. Merekalah yang menganggap aku musuh. Sama saja. Kurang ajar, malah ngobrol. Dari kemarin, kami ngobrol terus. Kamu saja yang tidak tahu diri, mengganggu. Hei, bocah kadal! Aku makan kau sekali, amblas! Pantas, seperti celeng. Tukang makan kadal. Hah? Kurang ajar. Kau ke sana. Ayo, Sarpa. Habiskan kepenasaran. Yeah.
ombak rongsokan di bawah-bawah. Kalau kau belum mempunyai senjata yang benar, jangan mencari aku. Kau memang hebat, Astagina. Tapi apakah masih hebat dulu? Tidak tahan terhadap ilmu kadigdayaan ciptaanku yang paling baru, Rang-Rang Geni. Kau memang pencipta ilmu yang paling rajin. Ciptaanmu banyak, namun semuanya setengah matang. Tapi tak apalah. Aku ingin mencicipi ilmu kadigdayaan ciptaanmu yang paling baru. Kurang ajar! Siapa tahu agak lumayan. Kurang ajar! Aku selalu memberi kesempatan kepada siapa saja yang ingin menjajalku. Aku tunggu di Goa Pantai Selatan kalau kau sudah merasa mampu. Mana tamu agung itu? Kemarin tidak datang. Sekarang sudah siang begini, tidak datang juga. Sabar, bukan tidak datang, tapi belum. Siapa yang tidak jengkel, Bu Pardon? Kita sudah capek-capek masak ini, itu. Memang benar. Membesar itu selalu sibuk, suka lupa sama janji. Jadi kita yang jadi korban. Tuh, Gayatri, sudah 2 hari warungnya tutup. Kenapa kau tutup warungmu, Tri? Tidak ada yang nunggu, Yu. Makanya, kamu cepat kawin lagi, supaya bisa bergantian nunggu warung. Tidak baik, terlalu lama menjanda. Laki-laki suka iseng kalau lihat janda. Aku carikan mau? Yang ganteng, yang kaya. Ah, Bu Pardon. Tamu kita. Aku akan berdoa buat dia. Kanjeng Senopati Ardarepa maksudmu? Iya. Tidak. Loh? Loh. Katanya orangnya baik. Masih muda. Brahma hilang karena mereka. Saya tidak mau jadi cemoohan orang. Karena dia orang Kuntala, penjajah. Ya, kau benar. Penjajah seenaknya janji sama kita. Lama sekali. Aku rasa sedang dalam perjalanan, Kang. Sini. Kamu sebaiknya di ujung dusun ini. Iya, Kang. Siapa iya. Tahu Kanjeng Gusti tersesat di jalan, ya? Iya, Kang. Iya. Sana. Mana tamu agung itu? Kanjeng Senopati Ardalepa. Nyai, ini baru tengah hari, Nyai. Nanti kalau lewat tengah hari belum datang, Bapak mau bilang belum sore, ya kan? Dan kalau sore belum datang juga, Bapak pasti bilang masih sore, belum malam, gitu. Sampurasun. Rampes. Hari ini saya ada keperluan. Kalau ada urusan,
besok pagi saja. Apakah Bapak sedang menunggu seseorang yang punya arti penting bagi Bapak? Ya, ya. Siapa? Kanjeng Senopati Adalepa. Beliau sudah datang. Sini. Masih muda. Gantengnya. Sudah. Kita bereskan itu. Yuk. Yuk. Tapi kok begitu ya? Sendirian, jalan kaki. Menyamar, biar lebih bebas. Oh. Loh, Bapak kok nggak ikut? Enggak, saya sudah tua. Beliau akan meninjau sawah dulu. Ini masakan kampung, Kanjeng Senopati. Di mana saja makanan itu sama. Yang lain tempatnya. Siapa yang masak? Gayatri. Dibantu oleh Bu Pardon dan Bu Arum. Boleh saya bertemu mereka? Oh, boleh, boleh. Wanita-wanita di sini pintar masak ya? Begitulah, Gusti. Pernah diundang ke istana? Di istana, Gusti. Belum pernah, Gusti. Diperkenalkan, ini Bu Pardon, Bu Arum, ini Gayatri. Mereka ini juru masak istimewa dari desa Jamparing. Kalau begitu, kalau ada perayaan di keraton, kau akan kupanggil untuk memasak makanan khusus untuk para tamu agung. Kanjeng Senopati berlebihan. Tidak. Tapi tentunya seizin suamimu. Suami saya sudah meninggal. Kalau begitu seizin Pak Minangka dan Pak Arum. Kebetulan Pak Arum itu kakaknya Gayatri. Wah, kalau begitu kau harus bangga punya adik pintar masak.
Boleh kan, Pak Arum? Kalau Kanjeng Senopati menghendaki, tentu saja kami tidak keberatan. Kenapa sih, Kek? Orang jahat itu mau merampas pedang saya? Orang jahat memang begitu. Suka menginginkan milik barang orang lain. Kata dia, pedang saya itu pedang pusaka. Apa betul sih, Kek? Iya, namanya pedang biru. Tidak biru, Kek. Warnanya biasa saja. Kau pernah melihatnya? Tiap hari saya lihat. Brahma, apa kau bisa mencabutnya? Tidak, susah sekali. Saya tidak kuat mencabut pedang itu. Sekarang di mana? Di situ. Ambillah, Brahma. Kau pandai menyimpannya, Brahma. Ini pedangnya. Cabutlah. Kau sudah melihatnya. Aneh ya, Kek. Pantas disebut pedang biru. Bisa mengeluarkan sinar biru. Dan hawanya dingin sekali, Kek. Karena mengandung mujizat. Tapi harus ketemu jodohnya. Jodohnya? Iya. Pedang biru ini punya jodoh, yaitu pedang merah. Pedang merah? Iya. Kalau pedang biru ini dipertemukan dengan pedang merah, kita akan tahu rahasia apa yang terkandung di dalamnya. Tetapi aku tidak tahu, Brahma, pedang merah itu ada di mana.
Kita harus pindah. Pindah? Kenapa, Kek? Tempat ini tidak aman. Kita lawan saja, Kek. Kakek, Sakti Mandraguna. Kenapa harus takut? Kakek tidak pernah takut. Tapi kakek malas. Harus berkelahi setiap hari. Waktu kita habis hanya untuk meladeni orang-orang jahat itu. Brahma, mempelajari ilmu silat bukan untuk menjadi tukang berkelahi. Waktunya bisa dipergunakan untuk pekerjaan yang lebih bermanfaat. Senopati Ardalepa ada? Ada. Langsung saja ke Bangsal Kesatrian. Bangsal Kesatrian? Bukan di istana. Ah, sepertinya kau tidak tahu saja sikap Kanjeng Senopati Ardalepa. Apa kabar orang pusat? Baik-baik saja. Keraton Madangkara ini kecil, tapi indah. Mari. Kau enak-enakan di Kuntala. Kami di sini tidak bisa tidur pulas. Khawatir sewaktu-waktu ada serangan dari rakyat Madangkara. Madangkara sudah tamat riwayatnya. Sisa-sisa laskar Madangkara masih berkeliaran. Semangat sekali menghasut rakyat. Andaru, kenapa kau hanya sendirian tidak membawa pengawal? Gusti Prabu menitahkan aku hanya sendiri, sebab surat ini hanya biasa saja. Jadi kalau nasibku sedang sial, mati terbunuh di tengah jalan, dan surat ini jatuh ke pihak lain, tidak akan ada masalah. Apa isinya? Jangan gila kau, Dayuha. Trometan. Kakek dulu pernah menyusuri pegunungan-pegunungan itu. Kau bisa mencobanya lagi. Jadi kau masih ingat? Kadang-kadang di usia seperti saya begini, bayang-bayang masa lalu bisa memperpanjang umur. Mampirlah. Perjalanan kita sudah jauh. Jalan yang akan kita tempuh berbeda dengan jalan yang pernah kita tapaki kemarin. Wah, kakek tukang jalan ya. Seluruh tanah ini sudah dijelajahi. Kakekmu memang pengembara. Sesekali ia singgah di tempat yang ia sukai. Ada yang cuma sesaat, ada juga yang bermukim sampai beberapa waktu sebelum kembali ke rumah. Kakekmu orang yang istimewa, sehingga di setiap persinggahannya meninggalkan kenang-kenangan yang tak dilupakan dan rela menanti sepanjang kehidupannya. Suatu saat aku akan menemuimu, Astagina. Selamat datang, Andaru. Salam Kanjeng Senopati. Bagaimana kabarnya negeri kita Kuntala? Sejahtera, Kanjeng. Syukurlah. Senopati Ardalepa, saya diutus Gusti Prabu untuk menyampaikan surat ini kepada Kanjeng Senopati Ardalepa, yang berbunyi, Gusti Prabu Maharaja Kuntala memutuskan pengangkatan Senopati Ardalepa sebagai adipati di daerah Madangkara. Hal-hal yang menyangkut kekuasaan maupun lainnya
Tanggung jawab Adipati Ardalepa, tertanda Raja Kuntala. Yang Maha Kuasa, Maha Besar karuniamu, terima kasih. Terkabullah cita-citaku untuk tetap berada di sini. Aku mencintai Madangkara. Meskipun Madangkara kerajaan kecil, tapi aku akan membuatnya menjadi sebuah negeri yang aman, makmur, damai, dan sentosa. Permisi. Saya diutus Kanjeng Sinopati Ardalepa untuk menyerahkan ini. Silahkan ke rumah. Baik. Kang Teja, ya? Panggilkan Kang Arum. Ada utusan dari keraton. Iya. Sejak Kanjeng Sinopati berkunjung kemari, tampaknya berkelanjutan. Mungkin saja dia mau mengambil Gayatri untuk dijadikan selir. Masa selir seorang janda? Yang perawan saja tinggal tunjuk. Dan harus mau. Senopati. Kang, Kanjeng Senopati Ardalepa diangkat menjadi adipati dan ditugaskan untuk memegang tampuk pemerintahan Madangkara. Hebat, hebat. Beliau sangat bersuka cita. Beliau ingin aku masak untuk hari pengangkatannya. Bagaimana, Kang? Ini suatu kehormatan buat kita. Kamu bersedia, kan? Baik, asal Kak Arum dan Yupardon mau membantuku. Oh, tentu. Dan ini untuk biaya belanja. Pokoknya, Kanjeng Sinopati taunya beres. Maklumlah, beliau itu kan duda. Ayo, silakan. Ternyata negeri yang kecil punya masakan yang lezat. Bukan karena masakannya, tapi siapa yang masak kok bisa selezat ini? Siapa juru masaknya Kanjeng Senopati? Orang desa Jampari. Orang desa? Wah-wah, kalau orang desa masakannya seperti ini, lalu bagaimana juru masak istananya? Akan kusuruh prajurit mencarinya untuk aku. Sudah gendut begitu, masih saja ingin makan enak. Ingat, silakan. Orang gendut gampang mati. Kena sakit jantung. Mari silakan Kanjeng. Silakan Kanjeng. Mari silakan. Mari mari. Mari mari. Mari silakan. Silakan, silakan Kanjeng. Silakan. 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 Oh,
Kanjeng Senopati Ardalepa tergila-gila. Masakannya lezat, tariannya hebat. Makanya jangan asal ngomong. Beliau orang yang benar-benar pintar. Tapi sepintar-pintarnya orang, kalau kena begini, bisa keblinger. Ini buktinya yang dipuja-puji bangsa jajahan. Bukankah ini akan menurunkan martabat bangsa Kuntala? Diam-diam Kanjeng Ardalepa bisa juga menari. Pintar lagi. Belajar dari mana Kanjeng Ardalepa? Kang Daru yang ngajari. Hebat juga, kamu pintar menari. Hebat, hebat bener. Sanip, tolong panggil Gayatri kemari. Beliau-beliau ini ingin berkenalan dengan Gayatri. Ya, sana cepat. Baik, Kanjeng. Kanjeng Senopati, Gayatri kabur lewat pintu belakang. Sanip, apa sebabnya? Ampun Baginda, Kakang Dayuha sangat berlebihan. Masyarakat Madangkara sangat asih pada Kanjeng Adipati. Di bawah pemerintahan beliau sekarang, rakyat Madangkara lebih makmur daripada di zaman raja mereka dulu. Baginda, ayah saya korban pemberontakan negeri jajahan. Saya tidak ingin anak-anak prajurit Kuntala bernasib sama dengan saya. Karena itu, rakyat harus ditakut-takuti, ditekan. Karena kalau tidak demikian, itu akan... sebabnya kau dengungkan suasana tidak aman. Baik. Sudah lama Adi Senopati Raksa? Sudah. Sampai ngantuk menunggu muka Kang Adipati. Berapa jauh jamparing kemari? Tidak seberapa jauh jika berkuda. Cuma tadi aku menyelesaikan pertikaian air petani. Urusan kecil macam itu harus kau tangani sendiri. Apa salahnya? Masalahnya di depan mata saya. Kau diutus Baginda? Iya. Beliau memerintahkanmu kembali ke istana demi menjaga nama baik dan citra agung bangsa Kuntala. Citra, kehormatan, keagungan bangsa tidak tergantung apakah pejabat itu tinggal di istana atau di luar istana.
Dengan tinggal di luar istana, aku dapat mengamati rakyat negeri ini lebih seksama. Jadi, bukan karena perempuan Madangkara itu Kakang tinggalkan istana? Karena itu juga. Kakang Adipati, apa tidak malu kawin dengan perempuan itu? Perempuan jajahan lagi. Adiraksa, jangan kau ulangi kata-kata itu. Apa yang aku lakukan tidak merugikan negara Kuntala. Dari tahun ke tahun, pajak negeri ini terus meningkat, mengalir ke Kuntala tanpa merasa diperas. Semua ini karena aku dekat dengan mereka. Mereka tidak memandang kita sebagai penjajah, tapi pelindung. Bukankah itu tujuan Kuntala melebarkan wilayah? Bukankah itu niat membentuk negara Kuntala Raya? Benar. Kau memang ahli taktik, pandai memanfaatkan kepentingan negara. Tapi aku merasa ada perubahan pada dirimu. Pribadimu yang kokoh sekarang rapuh oleh bujukan istrimu. Kakang, kau hanya mementingkan dirimu sendiri. Adiraksa, tugas kerajaan tetap di atas segalanya. Kau boleh buktikan. Kau menyebar prajurit untuk mencari anak tirimu atas desakan istrimu, yang mau kau nikahi kalau kau dapat menemukan dia. Kau tinggal di Jamparing juga atas desakan istrimu, agar bisa menumpuk harta. Kebaikanmu dengan rakyat tidak lain agar bila suatu saat pemberontakan menang, kau aman. Kau bisa terus hidup dengan keluarga istrimu, kaya raya. Adiraksa, kau sahabatku, kenapa sampai hati berkata seperti itu? Aku datang untuk baginda. Kalau benar, kau disuruh kembali ke istana. Kau tetap memegang kekuasaan Madangkara. Tapi kalau kau bersikap begitu, aku akan laporkan apa adanya. Laporkanlah apa adanya. Aku tidak mau mengingkari kebenaran. Silahkan kalau kau mau. Hanya kau yang tahu persoalan yang sebenarnya. Kalau itu semua benar, mungkin baginda akan menarikmu lagi ke Kuntala. Pikirkan itu. Pandailah kamu di negeri orang. Kamu adalah wajah dari bangsa Madangkara. Baik dan buruk pribadimu merupakan cermin bangsa. Semoga Yang Maha Kuasa membimbingmu, Gayatri. Baik, Kang Mantili, sungkem pada paman dan kepada Bibi Arum. Baik, Bu. Paman, Mantili berangkat dulu ya. Iya, iya. Bibi, kalau Mantili sudah sampai di Kuntala, Bibi, Tili kirimi kain yang bagus. Ah, Tili, tidak usah repot-repot. Bibi sudah senang kalau Mantili di sana tidak nakal, ya? Baik, Bi. Thank you.
separuh bawa ke gerobak. Jangan separuh, Tuan. Jangan separuh. Anak saya banyak. Anak kami banyak. Panen masih lama. Kami bisa mati kelaparan, Tuan. Terselain, apa mau kelaparan? Kami bisanya cuma bertani. Saya mohon. Kasihanilah, Tuan. Tidak. Ini bukan zamannya Adipati Adalepa yang suka memanjakan kalian. Pengawal, cepat bawa ke gerobak. Kasihanilah kami. Ayo angkat. Kasihanilah. Ayo angkat. Inilah akibatnya kalau pemimpinnya lembek seperti Adalepa. Level seperti ini saja sudah berani ku ajar. Ayo angkat. Kasihanilah. Ayo. Kasihanilah. Dihajar. Sudah tahu kita mau datang, dibiarkan pergi. Ayo kita datangi lurah kening itu. Bukan bangsa Kuntal. Angkut karung itu ke gerobak cepat. Dan kamu ikut aku ke Madangkarang jadi istriku. Tidak mau. Saya tidak sudi jadi istri orang Kuntal. Goblok kamu. Lihat Gayatri. Dia bahagia jadi istri orang Kuntal. Kanjeng Adipati Adalepa orangnya baik. Aku orangnya juga baik. Hei, kau boleh memiliki beras itu. Asal anakmu boleh kubawa ke Madangkarang. Tidak. Kalian bangsa jajahan tidak ada hak untuk menolak kami bangsa Kuntala. Hah? Ayo ikut. Ayo. Enggak, ayo. Ayo ikut. Ayo. Enggak. Ayo. Enggak, ayo ikut. Habis sudah martabat Madangkarang. Kita harus berbuat. Apa mungkin sepeninggal Adipati Ardalepa, seluruh angkatan perang Kuntala diperkuat dan pemimpin-pemimpin yang baik hati semuanya ditarik ke pusat? Semuanya ini gara-gara Kakang Gotawa yang selalu berkata bahwa waktunya belum tepat. Kalau kita ikuti dia sampai mati, kita tidak akan pernah melihat negeri kita ini merdeka. Kalau kita bergerak sekarang, justru akan memperburuk keadaan. Kita pasti gagal dan rakyat semakin ditindas. Terkutuk. Orang macam apa kita ini? Di depan Gotawa seperti kerbau dicusuk hidungnya. Di depan Kuntala seperti tikus dengan harimau. Apa kita akan terus-terusan begini, heh? Jadi tikus? Ya, hanya dengan cara jadi tikus, kita bisa menolong rakyat kecil. Kita jadi maling, jadi copet, begal. Hasilnya, kita bagikan ke rakyat yang kekurangan. Bagaimana? Asal jangan keenakan jadi maling.
lalu lupa tujuan merebut kemerdekaan. Kita harus berbuat sesuatu supaya orang Kuntala resah. Tidak ada tempat aman di negeri ini. Keraton bilang dibunuh begal rombongan Naga Wulung. Naga Wulung kan sudah bubar. Bilang saja hidup lagi. Rekan-rekan, ayo angkut. Gerakan prajurit, sebar prajurit sandi ke pelosok Madangkara. Tangkap, hidup atau mati. Baik, saya akan basmi kecoa-kecoa itu sampai ke cindil merahnya. Bahwa kita belum siap menghadapi kerajaan Kuntala. Aku bisa gila kalau harus dia menunggu tanpa batas waktu sementara penindasan terus berlangsung. Itu adalah pengorbanan sebuah perjuangan. Tapi kita harus sadar bahwa kita diam bukan diam tampil peduli. Tetapi kita harus bersiasat untuk memenangkan perjuangan ini. Kita semua semakin tua dan tenaga kita akan susut. Saya kira kita perlu memilih ketua baru. Ya.
Mari kita mengadakan pemilihan ketua baru dengan syarat. Harus tegas dan berani. Kau mau mundur, Kutawa? Tentu saja mau. Yang mengangkat aku jadi pemimpin adalah kalian. Kalau kalian sudah tidak mau kupimpin lagi, masa aku akan memaksa? Cuma aku mau pesan. Siapapun yang jadi pemimpin perjuangan ini, pimpinlah dengan cara bijaksana dan cerdas. Kau tentunya sudah punya sebuah rencana, Kakang Gotawa. Ya. Yeah.